Kepolisian Polairut Polda Sumatera Selatan mengevakuasi jenazah COVID-19 dengan menggunakan kapal speed. Banyaknya angkutan kapal di perairan Sungai Musi tidak berani menolong korban yang terpapar virus COVID-19. Upaya kepolisian Polairut bergerak cepat membantu menolong masyarakat untuk melakukan acara pemakaman jenazah COVID-19. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana kepolisian Polairut Polda Sumatera Selatan saat menerima jenazah korban yang terpapar COVID-19 di kawasan Pelabuhan Bumbaru, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang pada Minggu pagi. Korban bernama Ponijan, warga desa Salah Agung, Kecamatan Air Salik, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menghembuskan nafas terakhirnya setelah perang melawan penyakit COVID-19 di salah satu rumah sakit di Palembang. Korban dijemput petugas dari mobil ambulan dan diangkut menggunakan kapal speed untuk dibawa ke jalur laut untuk dilakukan acara pemakaman. Acara pemakaman ini sendiri dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan oleh tim medis dari Rumah Sakit Bayangkara Palembang dan bersama petugas kepolisian dari Polairut Polda Sumatera Selatan. Jang, jukut tali ini.
Menurut keterangan Kombes Pol Yohanes Widodo, menjelaskan jenazah yang dievakuasi kemarin tanggal 11 Juli 2021 pada saat pihaknya mendapat informasi dari anggota, ada informasi dari Pak Kades Salah Agung Kabupaten Banyuasin menghubungi anggotanya bahwa ada salah satu warga meninggal dunia di salah satu rumah sakit dan mereka kesulitan untuk membawa jenazah tersebut ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Itu ke pelabuhan Pembaru dan kita siap jenazah yang kita evakuasi baru kemarin tanggal 11 Juli 2021 pada saat kami mendapat informasi dari anggota bahwa ada Pak Kades Saleh Agung Kecamatan R. Solek Kabupaten Banyuasin menghubungi anggota saya bahwa ada salah satu warganya yang meninggal di salah satu rumah sakit di Palembang dan mereka kesulitan untuk membawa jenazah tersebut ke kampung halamannya untuk dimakamkan di sana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Apriansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan. Jangan pasanian.